Oke, halo guys, kembali lagi sama saya Bade Kumis. Kumis. Jadi begini lah kira-kira penampilan saya kalau udah malas cukuran ya, bukan malas ya, mager, lagi mager guys. Jadi ya, udahlah. Intinya kali ini kita akan coba reaction. Ya, kalau abis sakit tuh enaknya guys ya, kita refreshing dulu gitu kan, jangan dibuat stres dulu. Kita mau nge-review ya, bukan review sih, Stop it. Reaction ya, jadi konten ini udah lama banget gak kita lanjut lagi dan... Pokoknya ini ada beberapa video yang dikasih dari para member Mixcraft ya. Ternyata ada yang menjadi Lord Meme guys ya, jadi King of Meme ya. Kita akan lihat ya, jadi dari pertama itu saya lihat dulu di Discord Sahabat Topeng, Discord public yang saya buat ya. Jadi kalau kalian pengen juga ikut atau nge-sharing untuk video-video meme atau gambar-gambar meme gitu ya, semacamnya, kalian bisa kirim di Discord Sahabat Topeng. Kalian bisa cek di deskripsi ya, di bawah linknya sudah saya siapin, kalian bisa join dan berbagi meme. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Jadi pertama ini, nah ini pertama saya dapat ini guys ya, dari TikTok ya. Ini serius, saya sampai sekarang masih geli, ini bingung ya. Ini anak mau nangis apa ketawa guys? Saya rasa ini kalian udah pernah lihat ya, soalnya udah lama nih videonya. Oh ya, btw ini kalau videonya ada cut-cut sedikit, mohon maaf guys ya, karena saya sudah pernah waktu itu ngetes review reaction ya di TikTok. Itu videonya pas scrolling itu tiba-tiba crash ya, stop sendiri, nge-freeze. Saya nggak tahu kenapa, tapi sekarang kita akan coba lagi ya. Jadi kita akan langsung aja coba masuk ke TikTok ini ya. Bener yang saya bilang, malah crash beneran kan. Berarti kita coba landscape dulu ya. Kita akan langsung transisi ke videonya. Oke, ternyata pas di transisi aman ya. Tadi karena kita landscape aja jadi ya agak error. Dah lihat bocah ini, baru dilihat aja udah kocak loh. Dia duduk ya. Ceritanya ini nangis ya, kayaknya nangis ya. Saya nggak tahu kejadiannya apa ini, kayak mana. Tiba-tiba di hutan sama temennya nangis gitu ya. Coba kita lihat. Bruh. Itu yang namanya drill, bingung mau nangis apa ketawa ya. Itulah yang terlihat ya. Ini terbalik guys, bukan sedih apa, bukan tangis di balik tawa ya, tapi tawa di balik sedih. Sumpahnya nih lo. Nah, coba kita lihat lagi ya. Itu tadi yang saya dapat sendiri di TikTok ya. Nyasar video orang. Oke, berikutnya ada di Fardan ya. Fardan ngasih video nih, langsung video. Kita akan lihat apa isinya guys. Ini dari kemarin sebenarnya, cuman saya nggak lihat-liatin ya. Saya nggak tahu ini kenapa weh. Kenapa tiba-tiba langsung ke skip begitu ya? Ah, nggak tahu lah, crash mulu. Di sini Fardan bilang first. Oh, enggak sih, saya sebenarnya first. Saya yang ngebuka, saya yang duluin ya. Kita akan lihat video dari si Fardan ya. Jadi Fardan ini member Mixcraft. Member Mixcraft itu ternyata pecinta meme semua ya. Wow, loading lama banget. Oke, ini langsung saya buka videonya aja ya. Sebel juga, crash mulu. Kita lihat gimana isi video ini. Coba start dulu. Oh, no. Ini copyright gak? Oh. Waduh, boleh. Maksudnya apa? Pikiran di luar out of the box apa? Orang yang sedang berpikir bingungan gitu ya. Entah ini kenapa jadi nggak lucu saya nge-reaction ya. Oke, berikutnya ini ada video dari LD ya, dari TikTok semua sih. Cuman yuk kita lihat dulu ya. Yeah. Lah, kenapa? Wardan, ceritanya Wardan nih. Gak bisa keluar gak tuh. Gak, ya udah keren-keren kan. Oke,
Ya. Malah pelukan. Ini saya enggak tahu ya Eldina dari mana ya, tapi lucu-lucu loh. Oke, selanjutnya ada lagi dari Rista ya. Reaction masakan di EBM. Hai guys, siapa di sini yang kalau lagi gabut pengennya itu ngemil terus? Cocok banget, resep satu ini bisa nemenin gabut kalian. Langsung aja yuk guys, kita bikin. Pertama, di sini aku udah siapin setengah kilogram kacang tanah. Belum diolah. Itu kenapa? Tiba-tiba teriak tuh kenapa bang? Itu Pak D kenapa tiba-tiba teriak? Tanah dulu, lalu aku saring dan aku pindahin ke dalam loyang kayak gini. Selanjutnya aku mau ceplokin 3 butir telur pakai alat pemisah telur kayak gini. Aku ceplokin telurnya satu persatu. Pecahinnya harus hati-hati ya guys, jangan sampai kuning telurnya ikut masuk ke mangkoknya. Tapi kalau udah ada yang masuk kayak gini, kita masukin aja kuning telur yang lain. Oh ternyata yang reviewnya double ternyata guys. Bikin cemilan dari tahu yang mekar-mekar cantik banget kayak gini. Pertama-tama tahunya ditetak-tetak seperti ini dan alasin sumpit supaya nanti tuh gak putus ya guys. Selanjutnya aku udah punya wortel yang ini cantik banget. Wortelnya imut-imut gitu. Aku kupas dulu kulitnya. Setelah itu aku kerat-kerat seperti ini supaya nanti wortelnya tuh bentuknya bunga dan lucu banget kayak gini. Lalu diiris tipis-tipis hingga membentuk bunga kayak gini. Beneran sih ini cantik banget. Tapi karena aku gak mau bikin sayur sop, aku bentuk lagi jadi kotak-kotak kecil aja. Sumpah ini orang ngebuat orang kesel loh. Udah bagus-bagus malah dihancurin kocak. Balik lagi ke tahu yang tadi udah kita bentuk. Sekarang yeah. Tahunya aku campurin dengan tahu yang belum dibentuk. Lalu aku masukin putih telur dan ini tinggal dihancurin aja seperti ini. Ya, kira-kira begitulah perasaan dalam hati saya ya. Oke, kita ini ada sedikit sih di bagian yang meme yang di Sabo Topeng ya. Kebanyakan di Mixcraft ya. Sebenarnya biar rame itu di Sabo Topeng, cuman enggak apa-apa lah ya. Kita akan coba lanjut. Ini tadi makanan, selanjutnya ada lagi dari Rista lagi. Pia on TikTok. Siapa Pia? Coba ya, kita cek ya. Apa nih maksudnya pacarku? Bye, apa kabar? Oh, beb maksudnya kayak pacar ya. 10 abad baru paham. Apa kabar? Maaf, bye, baru balas. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang salah ya? Capek, maaf, bye. Baru balas apa waktunya ya? Enggak kelihatan, guys. 10 abad baru paham. Bye, apa kabar? Buset. Bener aja lo. 40 tahun. Juli 12 bulan 12 tahun 1990 lo. Dia balasnya Agustus 10 2030. Orang udah punya anak berapa coba? Ngacur Rista ngasih meme-nya parah. Oke, next kita coba sedikit lagi ya. Saya akan coba nge-review meme ya. Ini dari King of Meme di Mixcraft ya. Ada si Abil sama si Lia tuh banyak bener scrollingnya. Gak ada kerjaan apa si Abil ini. Abil, Fardan juga nih ya. Ada Dudu juga. Oke, coba kita yang Fardan sudah yang pertama. Ini akhirnya ada jurusan meme di sini. Ya, karena baru tadi saya buat ya. Kita akan coba meme dari Abil. Oke, dari Dodo ya kita cek coba. Bentar. Wow, enggak boleh. Si Dodo ngirim meme yang enggak. Saya tahu walaupun saya enggak pernah lihat tapi saya tahu maksudnya, guys. Enggak. Aduh, enggak beres. Nah. Hah? Saya kira The Rock. Ini kenapa ada Ching Yong Pang nih? Ini sebenarnya siapa sih? Saya nggak tahu ya itu siapa, itu meme-nya kayaknya udah berlayar luas ya. Gambar-gambar itu ya.
memang sengaja nggak saya tontonin. Ya takutnya begitu guys, apa ya namanya, semacam rasis gitu ya, saya nggak mau lihat-lihat yang begituan. Oke, sekarang kita akan lihat video terakhir dari Dodo ya, apa yang direaksikan oleh orang ini, apakah dia bakal mana tutup rambut gini. Get some help. Nggak sama kali ya, nggak cocok. Oke, kita lihat. Maksudnya apa coba? Gak jelas. Ya udah guys, mungkin segitu aja dulu untuk reaction ya. Karena udah lama banget kita gak reaction. Jadi saya ngebuka dulu untuk reaction yang sudah lama ya, udah berapa bulan? Setahun kali ya? Entahlah, saya juga lupa. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video sampai sekali ini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau suara saya agak kecil karena ini malam, takutnya kena lempar tetangga. Nanti untuk yang selanjutnya ini masih banyak banget ya. Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya lah ya. Kalau kalian suka, ya kalian boleh komen, kalian boleh like dulu. Kalau mau ya, kalau enggak ya udah, kita Minecraft lagi. Yaudah kisah, jadi segitu aja. Saya Noyan mengucapkan banyak terima kasih. Enggak, salah. Saya Pak Degumis mengucapkan banyak terima kasih. Bye-bye.